Puter balik lagi kayak nantangin warga gitu untuk kayak nonjokin dia gitu. Sempat pelaku sempat mengancam warga atau iya mengancam kayak lo semua gue bunuh ya, lo semua gue bunuh, lo nggak tahu siapa gue kan, gue tuh anggota tadi. Oh jadi sempat mengaku sebagai anggota. Sebagai anggota tapi tidak mengeluarkan kartu tanda anggotanya. Hanya mengeluarkan pistol aja ya. Iya. Mbak sendiri mengalami luka atau gimana mbak? Aku memar-memar aja sih di pinggul. Kalau untuk motor sendiri, kendaraan? Rusak, tapi nggak terlalu parah. Posisinya mbak sendiri atau lagi berbanting? Lagi berdua sama teman, cuman temannya keadaannya pincang, jadi nggak bisa ikut kesini. Jadi datang mau buat laporan ya mbak? Iya, mau buat laporan. Tuntutannya apa sih untuk pelakunya ini? Yang penting ditindak lanjuti aja sih, tindak adili aja. Yang seadil-adilnya lah. Yep. Datang pada malam hari ini, datang ke Polres Jakarta Timur yang sedianya untuk membuat laporan polisi. Namun karena yang diduga pelaku sudah diamankan di Polda Metro Jaya, makanya kami memberikan penjelasan atau arahan kepada korban Novia untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Untuk kronologi kejadiannya nanti Pocong berbalik kebalik sama Kapolda Jaya. Jangan lupa subscribe ya.